Untuk settingan kita main full dulu semua pertunjukan. Baru yang kedua unsur edukasi pembelajaran. Set. Hai guys. Guys. Hey guys. Welcome lah lu. Banyaknya sedang luar nih. Sebuah perkenalan hal yang biasa, yang konvensional biasa agar dipahami dari pola yang sederhana bagaimana sistem norot, bagaimana pola mengikuti melodi sama secara unisono atau bersamaan satu suara. Jadi yang ke selanjutnya dia bisa digoncang, sistem goncang, dan selanjutnya sistem kotekan itu. Jadi kita gabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh dari yang sederhana itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi mereka, khususnya anak-anak yang baru belajar. 1, 2, play. Dalami bagaimana tentang seni. Jadi dalam hal ini pola yang kami buat, pola gila hati ini, ya, pola yang sederhana. Dan kendang yang sebagai pemurbah irama bisa saja merubah segala sesuatu, baik dari teknik jagul maupun yang lain. Selanjutnya pada komposisi ini dengan menggunakan pola dua nada saja. Dong deng dong deng. Coba kita mulai pugal dan kaja. 1, 2 play. Selanjutnya, ada pola yang lain yang bisa memberikan jalannya pola nomad di dalam reog. Pola cepat cari. Dung, deng, dang, dung, dang, dung, dang, deng, dung, dong, deng, dung. 1, 2, play. Masing-masing teknik reog itu berbeda dari keempat